Bentuk asli bumi itu aslinya kayak bakso goreng. Nih, kayak gini nih. Jadi ya nggak bulat sempurna kayak yang kita pikir selama ini. Tapi apa sih yang bikin bentuk bumi jadi benjol-benjol gak rata kayak gitu? Yang pertama karena gravitasi, cuy. Jadi banyak orang nggak tahu tuh, gravitasi di setiap wilayah itu beda-beda, cuy. Jadi ya makin tinggi tingkat gravitasinya makin menjorok ke dalam, cuy. Contoh nih, misal gravitasi di daerah ekuator ke Indonesia lebih rendah daripada di daerah atas kayak di Eropa, guys. Nih, bisa kalian lihat sendiri nih tabelnya. Tapi disclaimer ya, guys. Bentuk bumi bakal kayak gini jika seandainya semua permukaan bumi itu adalah air, guys. Dan faktor anginnya dihilangin. Tapi ya karena di bumi kita ada daratan dan ada angin, jelas ya bentuknya nggak akan se-ekstrim di animasi ini juga sih sebenarnya. Tapi ya tetap gak rata. Nah, terus manfaatnya apa dong modelin bumi kayak bakso gini? Kayak nggak ada kerjaan banget gak sih? Nah, ternyata perhitungan geoid ini kepake banget, guys. Terutama sama peneliti atau ahli tambang buat nyari sumber mineral yang ada di bumi, guys. Ataupun buat navigasi. Orang flat earth mah mana paham. Yang jelas, volunteer kill untuk info yang lebih menarik.